baik dan aku amin ya Allah. Merasa ini adalah istri yang sangat hebat. Amin. Karena tuh sebenarnya kita tuh tergantung pikiran orang. Gimana sih? Itu kontra. Ya sih, karena waktu di vlog juga di openingnya kan aku udah bilang, karena aku udah ini udah dialog kayak ini pasti nanti kejam Ria Ricis belum. Cuman ya udahlah, kita justru berterima kasih banyak banget untuk netizen, teman-teman influencer, media. Terima kasih juga untuk pakar-pakar yang udah bantu mengingatkan, bantu mengkritik, mendoakan. Kita hanya bisa mendoakan, semoga doa-doa kembali ke kita semua. Semoga Allah menjaga kita semua. Semoga Allah menyehatkan kita semua dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Amin. Tapi yang sebenarnya terjadi seperti apa biar bisa diluruskan gitu kan pada situ, karena bilangnya treatmentnya ekstrim dan sebagainya. Memang aslinya seperti apa tuh, Kak? Ya, aslinya kita doakan saja semoga teman-teman di luar sana sehat. Semoga doa-doa baik kembali ke kita semua gitu sih. Tapi Kak Ica sendiri kalau untuk anak itu memang agak keras atau memang kayak lembut-lembut aja sih kalau untuk mengajari anak kira-kira? Aku lihat istri aku nggak pernah keras sama anaknya, malah dia membuat ke anak aku tuh yang lebih yang baik, dan alhamdulillah baik sekali untuk istriku mengajarkan anak aku. Jadi treatmentnya kalau untuk anak kira-kira apa yang sebagai teman atau seperti apa nanti? Pinginnya kita nganggap sebagai orang tua iya, sebagai teman juga iya, jadi biar anak itu nyaman sama orang tua. Satu contohnya gimana kira-kira? Kalau misalkan untuk menjadi seorang teman, membawanya seperti apa? Ada banyak pal di vlog. Iya, cuma kan orang-orang sukanya lihatnya yang buruk-buruk, gitu-gitu. Jadi yang baik-baiknya nggak diambil, gitu-gitu sih. Jadi kita juga mau ngomong panjang lebar juga ntar yang diambil yang buruk ya dong. Jadi udah biasa gitu sih. Kayak kemarin kan insert tuh sampai wawancara niat banget tuh sampai jetski ke sono. Jadi ya udahlah, kita doain aja semoga semuanya sehat. Amin, semoga ya semua dalam lindungan Allah. Amin. Yang baik amin, balik amin, ke yang baik. Jadi katanya dibilang sering bawa anak buat bikin konten segala macam, gimana? Kayaknya banyak orang tua juga yang bawa anaknya didokumentasiin gitu ya. Dokumentasi. Jadi memang alhamdulillah disorot, dilihat orang banyak, alhamdulillah. Banyak sih, kayak kemarin kita sensory play juga kita bikinin dokumentasi, baca buku kita dokumentasiin, apalagi tuh motorik, banyak sebenarnya. Gitu sih. Jadi memang kita, kalau aku pribadi memang senangnya mendokumentasikan sesuatu, jadi kita bisa melihat lagi ke depannya. Kayak misalnya sebelum menikah sama suami juga aku banyak banget dokumentasiin aku berlibur kemana, aku melakukan hal apa. Jadi kayak netizen tuh bisa nge-stitch lagi video-videonya gitu. Tapi kalau kakak sendiri mentalnya seperti apa, Kak? Untuk ibu muda gitu kan, memang kan ada biasa yang sih. Jadi ya karena pro kontra ya, dan aku tuh selalu mikir ya bad news is the good news gitu buat orang-orang. Jadi mau gimana juga nggak apa-apa, kita terima banget kritikan, terima banget masukan, dan kita terima banget semua yang teman-teman berikan kepada kita. Dan kita selalu ambil kok yang kira-kira oh ini baik dimasukkannya, walaupun itu kritik, tapi kita ambil. Karena kan kita juga manusia, tetap ya harus belajar dan belajar itu. Ah, banyak kok yang kritik besok main ini Halilintar, besok main itu gitu. Naik para sailing. Kita juga ambil yang itu. Tadi Kak, depan entry melihat sosok karya Ricis gitu kan, sosok yang seperti apa, Kak? Banyak banget yang bully tapi tetap masih bisa. Istri aku gitu adalah istri yang hebat. Amin ya Allah. Dia bisa mengurus dua orang sekaligus yang sangat baik, dan aku amin ya Allah. Merasa ini adalah istri yang sangat hebat. Amin. Karena tuh sebenarnya kita tuh tergantung pikiran orang. Kalau orang mikir kita buruk ya kita buruk. Kalau kita baik ya orang mikir kita baik. Gitu sih. Jadi memang semua tergantung ke orang-orang. Sama kayak kita misalnya kita mikir si X buruk ya berarti dia buruk gitu. Jadi semua tergantung kitanya aja. Tergantung kita menilai seperti apa. Oke. Okay.